unboxing cooker hood merek dari Rinnai. Jadi cooker hood ini berukuran 60 cm. Guys, tidak usah berlama-lama, langsung kita buka ya. Let's go. Oke, kita buka dulu. Ini cooker hoodnya udah terpasang guys, tapi maaf banget kemarin gak sempet ke video karena ada insiden sedikit. Jadi kemarin kami itu gak tahu cara pasangnya gimana guys. Jadi setelah dilihat-lihat di cooker hoodnya, ternyata ininya tuh bisa dilepas guys. Yang bagian bawah ini bisa dilepas. Terus di bagian tengah sini ada untuk bautnya. Di belakang sini juga ada, jadi yang belakang bautnya ke dinding tembok, yang atas bautnya ke kitchen set, begitu guys. Guys, alhamdulillah posisinya sekarang sudah terpasang. Nanti jika kalian beli nih cooker hood kayak gini, kalian buka aja di bawah sini, ini kan ada baut nih. Jadi kalian buka baut ini, kalian buka. Nanti di sininya ada kok tempat pasangnya. Sama di belakang sini. Jadi itu bracket kemarin nggak perlu dipakai ya. Sekarang aku kasih tahu cara pemakaiannya. Jadi kita colokin dulu ini kabelnya di sini. Nah, udah tercolokan guys. Sekarang kita edisi lampunya. Oke, terang kan kalau masak enak banget. Nah, terus di sini ada power. Powernya ini on off, jadi kalau mau pakai tinggal pencet on.
speednya ini kalau kita tekan dia jadi maksimal, kalau tidak kita tekan dia minimal. Tapi aku keseringan pakai yang minimal guys, karena rasaku kalau cuma goreng ikan, masak sup itu nggak perlu pakai maksimal guys. Oke? Jadi guys, jadi kalau sering kita pakai minyak dan juga uap-uap yang hasil dari kita masak itu nanti tertampung di sini guys, di sini. Jadi kalian nggak susah, ini mudah ngelepasnya, tinggal dicuci aja ya kan. Cara mematikannya sama seperti waktu ngidupin, tinggal dipencet aja. Nah dia pun langsung mati guys. Dan juga guys, menurut aku ini cooker hood yang paling simple karena pembuangannya itu tidak menyusahkan kita guys. Dia pembuangannya ada tempatnya sendiri dan juga untuk membersihkannya sangat mudah. Saya masak, tinggal dimatikan saja on off sama lampunya guys. Lalu jangan lupa cabut salepannya dari sini guys. Oke, terima kasih. Semoga video kami bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Insya Allah kami siap untuk menjawab. Dan jangan lupa like ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.